السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah ni antara tokoh-tokoh Quraisy. Kita tengok ataupun kita kadang-kadang jarang sikit dengar nama Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah, walaupun dia mempunyai peranan penting di dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Al-Mughirah bin Syu'bah, kalau orang tak mazhab Syiah tentu dah dia tak suka dengan Mughirah ni. Dia anggap Mughirah ni orang jahat. Sebab Mughirah dia bersama dengan pendirian dia bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan saya telah sebut, semasa krisis politik berlaku antara Muawiyah bin Ali, antara Muawiyah dan Ali, pada masa itu orang Islam keliru nak sokong siapa. Sekarang ni mungkin orang Islam lebih jelas, maka menganggap Ali di pihak yang benar, Muawiyah tersalah dalam ijtihadnya. Tapi ketika zaman Muawiyah masih hidup, orang-orang Syam boleh dikatakan majoriti memang sokong Muawiyah. Pasal Muawiyah berada di Syam, dan Muawiyah terkenal sebagai seorang ahli politik yang mana lunak dengan rakyatnya. Baik rakyat. Sehingga sahabat Nabi kadang-kadang dia dengar orang-orang yang tak pernah jumpa Muawiyah, dia berkutuk Muawiyah. Dia kata, aku bimbang jika hang pernah tengok Muawiyah, hang akan menyangka dia adalah Mahdi yang dijanjikan. Dan Muawiyah juga terkenal dengan seorang pemimpin yang setak. Saya nampak bila tengok Muawiyah pakai baju segok, anak hidup Haji Umar tengok dengan rupa dia tu Quraisy. Umar kata, kisah Quraisy ni maharaja rum Quraisy ni. Tengok tak Umar nanti jawatannya. Dan kita tahu Umar memang ada benda yang Umar komplain tentang Muawiyah, tapi Umar tak pecah Muawiyah disebabkan ahli siasat yang baik. Ada saya sebut dulu bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tengok dia marah kat Muawiyah kerana dia dapati bahawasanya Muawiyah ada bodyguard. Dia ada bodyguard, nak jumpa Muawiyah kena jumpa dengan sekretari dia dulu, kena jumpa dengan sekretari usaha politik dia dulu, setpol. Jadi Sayyidina Umar bila sampai ke Syam, Muawiyah ketika itu diberi jawatan pergabung di Syam. Muawiyah panggil dia, dia buat tak tahu. Muawiyah kejar dia, dah lah Muawiyah ni badan sedap, jenuh kejar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buat tak tahu. Rahman bin Auf kata, at'ah ya rajul ya amir al-mu'minin, kau bagi letih dia sana.
Umar turun daripada kuda dia, dia ambil batu, dia baling Muawiyah. Umar Al-Khattab. Dan sebenarnya riwayat tak berfad. Kali-kali kita dia tengok kasut kami elok je dengan benuk, dia koyak satu. Faham dengan benuk kasut elok, koyak apa tu. Pakai kasut biasa dalam ayat. Umar Al-Khattab. Jadi baling Muawiyah ni apa salah kita apa? Aku dengar kata ada ni ya, dia boleh gad. Mawiyah bagi alasan di Syam, Moskow, Gunung Perang dan seumpamanya. Mereka kata Mawiyah, aku kalau tanya hang bila pun mesti ada alasan. Kalau betul hang pandai, kalau tak betul hang tahu. Tapi Umar tak percaya dia. Mawiyah ni ahli siasat yang bagus. Ada alasan-alasan dia yang tersendiri. Dan dia Mughirah ada orang yang menyokong politik Mawiyah. Dan krisis antara sahabatnya kita sebenarnya bila kau tu main Syiah tadi ada apa cerita pasal Syiah. Syiah di Kedah penuhnya sampai 30 ribu orang. Orang Kedah ni jatuhlah saya kata. Kalau orang habak kata hak mana tak ikut sunnah dia, Allah lawan kita 7 hari 7 malam tak habis. Buat-buat Syiah duduk berkubu lah tu buat tak tahu. Teratu kan. Itu mana yang dapat faham. Saya kadang-kadang heran juga. Saya bukan berkelahi yang mana-mana. Ini ada 60 tahun sambutan PAS. Saya pun disebut sebagai panel forum. Tapi saya pun kadang heran. Siapa tempat bila kuat PAS, kuat Syiah. Saya tak bukan rapai Syiah. Tapi siapa? Pasal mungkin orang ambil kesempatan sebab sebahagian orang tak tegas dalam masalah-masalah akibat. Saya tak kata PAS tu Syiah. Saya kata heran. Bila dia kuat, Syiah pun tumpang sekali. Boleh hidup Syiah. Boleh hidup Syiah. Syiah tegak. Sekarang alhamdulillah. Dan ini nampak ada kesedaran orang yang dah mula kritik. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man niha alaihi, siapa yang diratapi ke atasnya. Bila dia mati, keluarga dia dok meratap dia. Fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Maka dia akan diazab di atas apa yang mereka duk ratap dia tu pada hari kiamat. Kalau ikut secara literal maknanya, kalau sekiranya seseorang itu mati, keluarga dia duk pergi meratap, akhirat besok dalam kubur dah Tuhan, akhirat besok Tuhan azab dia sebab keluarga dia ratap dia. Tu secara literal, secara zahir makna. Dan kita dah hurai dah itu. Karena dalam Islam ni la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang lain. Macam mana nak tanggung dosa keluarga kita kiau kat kita, kita menangis, kita nak kena. Sebabnya kalau itu menjadi sunnah mayat. Sunnah mayat. Maksudnya dia tu memang dah tahu dah. Dia tahu dah aku mati ni memang dia mati esok dia tanya. Anak dia kiau habis dia. Dan dia tak nasihat dengan dia. Dia dah tengok dah. Sebelum dia pak dia mati pun macam itulah fashion keluarga dia. Mati siapa pun macam itulah fashion. Dia tak larang. Dia tak wasiat. Dia kata aku mati ni, apa jangan duk buat meratap tangis. Maka dia termasuk. Dia akan dianggap pada akhirat. Sebab tu kita susah hati. Bila ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sahabat yang menyatakan kunna nara al-ijtima' 'inda al-ahli al-mayt wa san'atu at-ta'am min an-niyahah. Kami sahabat Nabi dan kami pada zaman Nabi kata Abdullah bin Jarir bin Abdullah al-Bajali, kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan buat mendahidang makanan tu termasuk dalam ratapi mayat. Nabi kata siapa yang mayat ratap dia, dia kena azab hari kiamat. Oh, panjang cerita. Kerana itu sunnah jahiliyah.
sunnah jahiliyah. Nabi kata, siapa yang mayat kata dia mati, dia tak pernah nasihat keluarga dia. Dia tak pernah bagi tahu wasiat ke keluarga dia. Dia tak pernah amar ma'ruf nahi munkar keluarga dia. Jangan hangpa dok meratap atas mayat. Dia tak tahu dah pasien keluarga dia ni mati meratap. Nabi kata man niha alaihi fa innahu yu'adzab bima niha alaihi yawm al-qiyamah. Siapa yang orang meratap pada dia, dia dianggap hari kiamat di atas orang meratap. Man, sahabat pula beritahu, pada zaman Nabi, kami menganggap beripung rumah si mati, hidang makan, termasuk dalam ratap ni. Ini apa yang disebut dalam hadis muttafaqun alaih dan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah, akhirat ni di Islam ini janji dua. Dia tak ada tempat nombor tiga, dia dua. Allah SWT, sama ada seorang itu dapat rahmat ataupun seorang itu dapat di hari akhirat. Tak ada satu orang kata dia ni tak dapat apa-apa, duduk tengah, hidup macam biasa balik. Allah, itulah menyebabkan para sahabat dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat susah hati tentang masalah kehidupan serta mati. Saya kemarin hadir Kongres Agama Islam, Raja-Raja Melayu hadir. Orang macam kita ni, secara zahirnya dalam masyarakat Melayu ni, takkan jadi raja dah lah. Kan macam mana? Kau tuan-tuan pas pada ni, giliran tuan-tuan nak kena tambang ke apa? Zahirnya tak jadi raja. Walaupun saya tengok Raja Nazrin kata, jangan dipandang pada batang tubuh raja itu. Tetapi hendaklah dilihat kepada institusi itu yang telah mempertahankan Islam. Jangan duk tengok siapa. Masa dia kata tu, saya duk rasa macam saya boleh jadi. Saya jangan duk tengok siapa. Tapi mungkin maksud dia lain, saya faham lain aku. Artinya pada zahir kita ni macam tak jadi raja. Tapi undang-undang hari akhirat berbeza dengan apa yang ada dalam dunia. Setiap di kalangan kita akan jadi raja dan boleh jadi raja lebih besar daripada segala raja dalam dunia. Quran kata, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jumaat Imam Berjaya. Dan apabila kamu lihat di sana kepada ahli syurga tu, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kamu lihat setiap orang lima itu satu nikmat dan kerajaan yang besar. Satu-satu orang tu raja tak sanggup lah. Raja mana, luas mana kerajaan dia, luas dia langit dan bumi. Setiap di kalangan kita, kalau betul cara, kita doa Allah Ta'ala banyak-banyak, boleh jadi raja. Dan belum tentu hak jadi raja di dunia ni, jadi raja pula di akhirat. Tapi yang jadi pecancai di dunia ni, kemungkinan dia jadi raja dan tak boleh dikira entah berapa lipat kali ganda dia jadi raja di akhirat. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah, bila kamu tengok betul-betul pagi, Tuhan kata, kamu tengok satu nikmat dan kerajaan yang besar. Siapa yang nikmat kerajaan yang besar? Ahli syurga. Bukan kata duk share satu kerajaan dorang tak, setiap macam raja.
Daripada awal kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kullama ruziqu min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Tuhan kata, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wabashiri bagi khabar gembira. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh Nabi SAW khabar. Khabar kat siapa? Khabar ni ada dua jenis beritahu. Satu beritahu khabar hak kita tak seronok. Ada orang kalau dia main cerita hak tak seronok, orang kata ni tak boleh. Ha? Kita tengok muka dia, kita susah hati ya. Kita rasa dia ni mat hati tu. Ahli psikologi kata orang banyak hutang, dia kalau tengok bank pun susah hati lah. Belum lagi bank main rumah dia. Tapi orang kalau duit dia banyak dalam bank, dia tengok bank pun syok lah. Dia lalu tengok bank tu bukan dia punya pun. Dia pun syok. Oh, ni tangi duit pun dah. Kita pun macam tu lah. Bila orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih-salih dulu sebut akhirat pun syok lah. Sebab dia rasa hak di sana dia syok, di sini dia tak syok. Itu yang Sulaiman bin Abdul Malik apabila tanya Salamah bin Dinar, "Pasal apa kami ni takut mati ni? Hidup ni okey, tapi sebut mati kami tak mau." Salamah bin Dinar, tabi'in, anak murid Abdullah bin Umar, kata kepada dia, "Li'annakum kharrabtum akhirat, ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum, fatakrahuna an takruju min baitil ma'mur ila baitil kharab." Sebabnya kamu dah musnahkan, kamu bina elok dah dunia kamu dan kamu musnahkan akhirat kamu. Tentulah kamu tak suka keluar daripada rumah cantik pergi duduk rumah buruk. Kata Salam bin Dinar. Alim Salam bin Dinar. Yang dia sebut dulu. Semua ulama datang jumpa khalifah. Kecuali Salam bin Dinar tak datang jumpa khalifah. Dan dengan khalifah pujuk dia, "Marilah ikut aku, bolehlah bagi nasihat kat aku, aku boleh tolong hang sikit." Boleh tak tahu ni. Aku takut tu mengaruh dengan dunia, aku jadi rosak. Allah azim, ulama hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Wa bashir bagi khabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, bagi khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang salih. Nak bagi khabar gembira pun kena dia ada dua. Satu dia beriman dan bersama imannya itu dia beramal dengan amalan yang salih. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, bahawa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya dakwaan kaum sufi yang menyatakan siapa yang beribadat kerana duk teringin kepada syurga maka dia syirik, tak betul dengan ayat ini. Sebab Tuhan suruh Nabi wa basyir, bagi khabar gembira. Nabi Tuhan suruh pihak abang kata hampa dapat syurga. Main mereka ni duk buat patua kata kita ni bila mengaji makam tinggi tak boleh duk teringat syurga dah, kalau tidak syirik. Allah. Habis duk syirik minta kat wali tu tak kira. Duk kira syirik orang nak rindu ke syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, bagi khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. أَنَّ لَهُمْ, bagi mereka jannatin tajri min tahtiha al-anhar,
Surga-surga yang mengalir di bawah. Jannat. Jannat. Apa yang kita sebut? Jannat apa? Kebun. Atas jan-jan. Jannah alaihi lail. Tutup. Benda tu tutup. Jin. Kita beri jin. Benda tak nampak. So orang panggil majnun. Majnun. Akai tu tutup. Jan. Kerana apa? Kerana tanah dia tertutup. Disebabkan banyaknya pokok-pokok. Maka kita kata kebun-kebun. Kalau tiga, kita masuk, jom pergi melawat kebun aku. Tengok ada tiga batang pokok. Maka ni tak kebun, ni padang. Bila kebun, apa? Dia penuh. Dan saya sebut dah. Mungkin orang kata, siapa Quran? Ha? Orang Barat kata. Ha, bukan, orang Barat kata. Sebahagian Orientalis dia kata. Oleh kerana Muhammad dia hidup di padang pasir. Maka dia nak offer benda lain tak boleh. Dia offer satu tempat yang ada banyak kebun-kebun, ada sungai yang mengalir. Kalau Muhammad main di tempat kita, dia offer benda tu, kita tak mahu. Kita tempat kita banyak lah. Tapi dia offer kat Badui Padang Pasir. Badui Padang Pasir mahu lah. Kata orang Tadis. Maha Suci Allah Ta'ala. Allah sebut sesuatu yang lasting. Saya sebut dulu. Sesuatu yang tak ada tarikh mati. Sebut, sebut, sebut apa benda yang baik untuk kita tawar manusia. Boleh dalam igawan manusia. Maka bagi mereka tempat yang rumah. Ha? Ataupun yang cantik. Yang dibuat daripada permata. Macam. Ataupun rumah yang dibuat daripada kayu lapis. Tuan pergi. Negeri. Tuan pergi ke New Zealand. Ha, rumah dia orang. Kayu jenis yang dia buat kayuan. Oh, kita tengok cantik. Tapi mungkin Badui tengok tak mau. Tak tahu. Saya tak tahu. Orang cerita lah. Raja Saudi bina rumah. Kat orang Badui punya elok. Sebab tak mau pindah rendah. Dia pasang khemah depan rumah dia. Dia tidur di khemah. Rumah elok tu pun tak. Ya, apa? Tidur rumah. Tangan. Tidur di khemah. Pasal dia tak elok benda tu. Tetapi suatu tempat yang ada kebun dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, sepakat tak ada manusia yang kata tak elok. Mainlah pelukis mana pun, bila dia nak lukis keindahan, dia lukis tempat tu ada pohon yang menghijau dan ada air yang mengalir. Cumanya apa yang ada di syurga tak sama yang apa yang ada di dunia. Allah nak bagi manusia ni dekat. Kalau dia kata Allah, dalam syurga rumah-rumah semuanya berbentuk Minangkabau. Allah harap kata apa punya rumah Minangkabau. Allah sebut sesuatu yang gambarannya luas. Macam mana sungai, macam mana syurga, kebun, sangat luas. Tapi Allah kata, sungai tajri min tahtihal anhar, berulang kali berterah. Kullama ruziqu min samaratin rizqan, qalu hadha alladhi ruziqna min qabli wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buah, kullama ruziqu minha min samar, setiap kali dirizkikan kepada mereka apa-apa buah, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Dia kata ini buah ni nak macam buah di dunia dulu, nampak macam. Tuhan kata Tuhan bagi sama. Sebab mungkin di dunia dulu dia suka makan buah. Kata dia suka makan mempelam ke, dia suka makan rambutan ke. Nampak pada zahirnya sama. Tapi bila dia makan rasanya tidak sama. Pokoknya pun tak sama. Allah kata. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun. Allah bagi mereka itu azwaj. Azwaj itu isteri-isteri mutahharah, isteri-isteri yang suci.
Tuan-tuan, saya saja sebut ayat ini, saya nak relate dengan beberapa benda. Iaitu isteri yang suci. Macam-macam mana orang dapat bini segak pun, bini malam dunia ni dia tetap terdedah kepada najis dan seumpama lahir anak dan macam-macam. Tuhan kata, azwajul mutahharah. Isteri yang tak ada kot, tunggu saat dia nak pergi bilik air, tak ada. Ini Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran. Allah sifatkan hal ini dalam Al-Quran. Supaya manusia, ini dia panggil unsur metafizik. Dan unsur fizik dan metafizik. Unsur yang mana kita boleh bayang tapi kita tahu itu bukan bayangan yang sebenar. Quran, dia bermain dengan perasaan insan. Kalau dia bagi tahu satu benda dengan satu perkataan yang orang langsung tak tahu, tak ada makna. Tapi dia bagi tahu satu benda yang orang tahu perkataannya dan boleh agak perkataan seperti sungai, kita boleh agak. Tapi kita tak boleh bayang macam mana yang ada dalam syurga. Allah kata masalul jannati allati u'iddal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Bandingan sungai yang Allah Ta'ala sediakan, syurga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, padanya ada sungai-sungai yang airnya ghairi asin, airnya ghairi asin, airnya tak berubah. Sekarang orang buat ayam ya. Ada ayam apa tau dia buat Kedah je, kulunya sedap. Sedap ni, ayam-ayam putih lah. Sedap. Dan kita pun memang rasa ada air nampak putih, tapi rasa dia beza-beza. Kita pun tak tahu apa yang beza, yang kita tahu H2O eh. Kan? Allah Ta'ala kata, air sungai, orang minum pun dia berubah, dia rasa macam-macam. Allah kata, syurga, dalamnya ada sungai, air yang biasa tu, tidak berubah rasanya. Tapi rasa tu Allah Ta'ala tak bagi tahu. Sebab rasa, kalau bagi tahu pun kita tak tahu. Tapi dia air biasa yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan satu lagi dia ada sungai daripada susu yang tak berubah rasanya. Susu ni biasa benda berubah rasanya. Dia akan jadi apa? Dia macam. Dan kita kalau bayang susu, ada orang tak minum susu. Saya tahu ada kawan-kawan dia susu tak minum. Tapi besar macam mana tak tahu. Tapi tak minum lah kan. Dia tak minum besar-besar macam tu. Kecil-kecil takkan minum kecil ya. Dia, Allah kata ada sungai susu. Tak berubah mana. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada sungai daripada arak yang lazat untuk orang yang minum. Tuan-tuan turun orang tengok bekas, jadi kebanggaan orang yang minum arak. Saya panggil satu orang Mak Saleh main makan di rumah. Masa dulu dia makan di rumah. Lepas makan malam dia, takkan tak hidang arak ke dah kan? Kita nak beli apa? Bagi sparkling ni dah. Tak ada arak ke dah. Tapi arak ni jadi kebanggaan lah depan bila minum. Dan kita tengok depan minum arak, alhamdulillah lah kita pun tak terim kan. Tapi Allah bagi kita minum arak di akhirat. Hari itu dia pun tak boleh minum. Kita minum. Bukan sedawan, bagi sungai. Bagi sungai, ambil. Anak terjun ke? Allah. Dan Allah kata, wa anharun min asalin musaffa, dan sungai daripada madu yang bersih. Kita madu pun rasa macam-macam. Ada yang sedap, ada yang tak sedap. Tapi Allah kata, Allah sediakan. Hak inilah Allah sediakan untuk hak. Tu kira bau-bau sungai. Kemudian Allah kata, sebab saya nak cerita bagaimana Allah bandingkan hal ini dengan kehidupan.
Sama ada Allah kata benda ni dengan kaman wa khalidun finna. Wasuku ma'an jam hamiman faqata'a am'a'uhum. Am'a'uhum. Sama dah. Hak orang hak ada empat sungai ni dengan hak mana masuk dalam neraka, hak dituang air panas yang terputus usus depa. Tuhan dia sama. Tak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayat ni tadi dia kata walahum azwajun mutahharatun. Bagi mereka itu isteri-isteri yang mutahhar, isteri yang suci. Dan termasuklah bagi orang perempuan dengan belakang, oh depa je dapat bini tu, kita dapat apa? Dia dapat apa yang depa mahu. Cuma macam saya katalah, dia Al-Quran ni polite. Quran ni dia berbahasa dengan bahasa yang cantik. Macam saya buat contoh dulu lah. Kita tak tawar kan, kalau kak anak lelaki kita, kita boleh kata, ni ham tolong ayah rajin-rajin bantu ayah, insyaAllah ayah cari perempuan comel lagi lah, jadi buat bini. Kita pun seronok kan, misalnya anak pun seronok ayah dah janji. Tapi bila kita nak janji dengan anak perempuan, kita tak janji dengan itu. Pasal janji perempuan comel, walaupun sebut perempuan cantik untuk hang, dia ada berbau unsur seks indirectly. Secara tidak langsung ada unsur seks, maksudnya nak comel itu kan ada unsur seks. Kita boleh janji ke budak lelaki. Tapi kalau anak perempuan, kita tak kata, ni ikut cakap ayah elok, isu ayah pincangin lelaki, kacak dan handsome untuk hang. Ayat ini agak tak sesuai untuk perempuan. Kita kata besok ayah cari lelaki yang baik untuk kau. Quran bila dia janji, dia janji kepada lelaki tentang isteri. Bukan bererti janji itu tidak ada kepada perempuan. Tetapi dia bagi tahu secara maksud, apa yang lelaki dapat juga perempuan dapat. Tapi dia tak direct kepada perempuan. Kau faham maksudnya apa saja yang mereka teringin, walahum ma tasyaun, apa saja yang mereka teringin depa dapat, wama yashtahun, apa saja yang mereka bernafsu mereka dapat. Jadi kalau perempuan dia nak apa saja dalam syurga tu dia dapatlah. Cuma Quran dia sebut satu pihak ke, dan fahamlah pihak yang satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ardh la'adha'at ma bainahuma wa lamala'at rihan. Nabi kata kalau sekiranya seorang perempuan syurga itu tengok kepada ahli dunia, maka cahayanya akan memenuhi dunia ini dan akan dipenuhi dengan keharuman wanita. Haruman perempuan itulah. Sebab tuan-tuan, perempuan ni walau macam mana dia cantik, bila kita pergi dekat dia busuk, tak jadi. Sebab tu orang dia perfume mahal. Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi cerita bahawasanya cerita sifat perempuan. Allah cerita perempuan ahli syurga tu bukan saja segar, baunya juga harum. Macam tu juga lelaki lah untuk perempuan. Sebab tu kita pergi perfume dia ada dua, hak lelaki dan untuk perempuan. Dia kata ada perfume, kalau perempuan bau ikut dia. Allah. Dan ada perfume lelaki bau ikut dia. Sekarang bau hak tu yang orang buat minyak-minyak. Minyak saya tak tahu tentang pakai dengan kawan. Minyak senyonyo. Tapi Quran dan hadis cerita tentang ciri wanita. Saya nak baca. Dan kerana kadang-kadang orang sebut tentang syurga, kita kena rindukan kita tentang syurga. Nabi kata wallazi nafsi Muhammad biyadihi anna rajula min ahli jannati la yu'ta quwwata mi'ata rajulin fil akl wasyarab wal jima' wasyahwah. Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi sahih. Nabi kata demi jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni Allah Ta'ala lah dengan nama Allah, sesungguhnya seorang lelaki
Setiap lelaki di kalangan ahli syurga itu diberikan kekuatan 100 orang lelaki dalam makan, minum, jima dan syahwat. Tak ada tengah ahli. 100. Sebab tu Allah sediakan sebanyaknya. Sebab dia ada 100. Walaupun masa dia masuk syurga tu, masa dia mati tu dah tua. Nabi janji benda yang macam ni. Mungkin orang kata apa janji je. Itulah yang kehebatan kehidupan dunia ni. Setara mana kita tengok manusia hebat, siapa baru ni sama dah hebat macam mana orang tua ni ya? Bila dia mati dia tak bawa pergi reta dia yang hebat-hebat tu. Dia naik reta mayat juga, memang start pun tak jalan kan? Walaupun reta dia beli tu kat sejuta, lintas baru ni reta tu, eh reta cantik, contoh reta tu harga 2 juta, Allah, 2 juta. Orang buat bangunan 3, 4, 5 tingkat 2 juta dia beli reta lah. Bukan kata salah, saya tak kata salah. Tapi dia mati dia tak boleh bawa. Orang tak tolak dia nak bagi dia nak kereta elok lah, tak pergi rumah. Dahlah. Dia hantar pergi dengan kereta biasa tu pun kita tanggung. Dan kita pun kalau boleh mati ikut sunnah seorang tanggung kita lah. Kan? Melainkanlah kubur tu jauh. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji segala yang manusia idam dunia. Kalau orang besar, orang jemput kita makan, kata Syekh, ana ini kenuri empat tempat ni, tak maaf, ana main minum ayam tempat dah. Ni nasi sedap ni tak? Memang tengok sedap tapi tak lebih lah. Dan sedap ni pun bila mata kita dah kenyang sangat dia, walaupun nasi hebat dia, lauk hebat, jamuan hebat dia, jadi apa? Dia jadi melugai tengok. Subhanallah. Allah ni, Nabi kata satu orang kekuatan dia 100 dalam bak makan. Artinya kalau sehari di dunia kita boleh makan 3 pinggan, sehari kat sana kita makan berapa? 30 pinggan. Dalam bak minum sama. Kalau dalam dunia 8 cawan air dan sana berapa? Dan air tak sama lah pula. Dan kalau kita pergi pada bab jima' tadi, kerana dunia sehari tak tahulah aku ada kita orang jadi harimau, hari-harimau lah kan. Dan dunia ni kita 100 kali. Subhanallah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Quran kan. Satu orang tak tahu apa yang Tuhan sembunyikan untuk dia. Ha? Daripada habuan hari akhirat kelak, nikmat hari akhirat kelak. Tuhan kata a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Ah, riwayat Imam Bukhari, aku sediakan untuk hamba-hambaku di akhirat kelak apa yang mata tak pernah dengar, telinga mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar dan tak terlintas dalam dalam hati jantung hati manusia. Tuhan kata inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faakihun. Sesungguhnya ahli syurga pada hari di akhirat kelak ni, ahli syurga ni fi syughulin faakihun, sibuk dengan nikmat. Kita ni sibuk dengan dunia ataupun sibuk dengan urusan, mudah-mudahan Tuhan ampun. Naik tak ada orang nak pergi kerja pagi bangkit masak-masak malam baru nak basuh baru tidur sat pagi besok bangun yang macam lah. Ada yang kerja sibuk kan? Saya pun bila letih 2-3 hari ni balik turun kapal terbang, besok pagi P5 pergi pula naik balik kapal terbang, petang balik-balik. Hari ni kita ada program malam besok insyaAllah live di Awani, program tentang apa? Udud apa? Dan lusa hari Khamis ada di Perdah tentang Pulau Pinang hak pemikiran kerajaan negeri. Dan hari Jumaat saya forum juga dengan ni Mak Indra lah, Mak Sabu. Mak Sabu dan apa
Tok Ibrahim, Tok Ahmad dan dalam tim di apa tu tempat? Dewan Milenial. Saya dijemput untuk memberikan pandangan yang berbeza. Saya harap orang PAS sudi mendengar pandangan yang berbeza lah. Kalau tidak, sama saja saya ingat. Saya tak yakin lah. Pandangan yang berbeza itu bukan mesti berkelahi. Pendapat yang berbeza. Saya kadang-kadang, bukanlah saya nak komplain. Komplain. Politik ialah siasah adalah satu kebijaksanaan. Juga pimpinan siasah. Satu orang kena bijak. Saya sebut secara umum. Bila kita jadi ahli politik besar yang menguruskan urusan umat yang besar, kita cakap tajuk yang besar. Tajuk yang kecil, kita tak usah cakap. Kita bagi orang-orang kecil cakap. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, ustaz, ada orang kata, kita tak jawab. Biar ambil, layan orang, tak ada kerja. Jadi bila kita jadi pemimpin politik besar, kita tak cakap tentang hantu buncing, hantu buncing kecil. Hantu buncing, padan bagi ke AJK masjid, saya cakap. Tapi nak buat memorandum, bantahan, mencari hantu buncing, membantah hantu buncing, tak padan. Zizah tu pihak tak ada yang disuruh buat dulu lah. Dan saya pun bila tengok balik, saya rasa dia tak masuk kan. Cuma kurang teliti masa mereka yang edit, tu kurang teliti. Tapi dia tak masuk kan. Dia tak masuk. Saya percaya dia tak masuk. Tapi kurang teliti lah. Bapak ni pun hantu lah. Dia kata dia tak ada film, tak ada lah. Tapi orang besar bercakap tajuk yang besar. Kan? Itu itulah politik. Kita faham. Nanti malam besok kita kata. Allah SWT sifatkan tentang orang syurga. Allah kita sibuk. Kita ni yang sibuk di dunia ni, orang syurga pun sibuk juga. Allah kata, "Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fa'ihun." Sesungguhnya pada hari itu ahli syurga sedang sibuk dengan nikmat dia. Bukan sibuk dengan kerja, sibuk dengan nikmat. "Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un." Mereka dan isteri-isteri mereka. Tuhan kata fi dhilal, duduk di bawah tempat yang teduh. Alal ara'ik muttaki'un, di atas katil-katil mereka duduk berbaring. Muttaki'un ni duduk secara bersandar. Setiap orang kaya duduk tengok tu, dia panggil muttaki', dia sandar. Bila orang duduk sebelah setai duduk rehat tu, dia panggil muttaki'un. Tuhan kita depa sibuk dengan bini depa. Jadi tak ada masa dia duk fikir benda-benda yang mana ganggu fikiran dunia, tak ada. Akhir syurga tak ada. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan nikmat, sibuk dengan isteri-isteri mereka. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka itu buah-buahan dan bagi mereka itu apa yang mereka nak sebut. Macam mana orang hebat, orang kaya dalam dunia ni, dia nak apa, dia nak kena order lambat juga nak main. Dan kalau hak hebat sangat tu, dia kena terbang pergi makan di sana. Kita nak, mudah-mudahan jika kita masuk surga, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Ta'ala, tak kata tak, dia panggil main. Pak Haji Samad tak panggil bangkit, duduk di situ, panggil main. Dan tak ada lah kod Mak Haji nak cemburu ke apa, tak ada. Tak apa Pak Haji, Mak Haji tak main. Jangan bagi CD ni kata. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Tuhan kata maka salam sejahtera. Perkataan daripada Tuhan Ar-Rahim. Tuan-tuan, ada orang kadang-kadang ada orang besar. Kita pun tak besar kan. Ada orang besar hantar main surat kepada dia, bagi tahu saya mengucapkan selamat. Dia simpan surat Perdana Menteri ke, surat Raja ke apa, buat kenang-kenangan. Surat apa tu? Kenang-kenangan ni, dia orang besar hantar kat tu. Padahal kan ada duit pun di situ. Saja nak tunjuk ke orang. Tapi dalam syurga Tuhan kata salamun qawlan min Rabbir Rahim. Tuhan bagi salam kepada ahli syurga. Agak-agak besar mana-mana. Kita kalau boleh jumpa orang besar, ambil gambar, tak sangka. Saya hak kecil pun jumpa orang mana pakai nak ambil gambar. Tak ada apa pun kan. Kalau jumpa orang besar, orang ambil gambar.
Taala bila bagi salam pada ahli syurga. Agak-agak banyak mana yang amat. Hadirin dan hadirat, maka Quran saya nak sebut pasal hadis tadi sebut mengapa? Supaya kita imbangkan. Ada dua benda. Bila dia sebut syurga, dia akan sebut neraka. Dan bila dia sebut neraka, dia akan sebut syurga. Inilah tabiat Islam. Dan tabiat ini mesti dimasukkan ke dalam kimpin bawah Islam. Dalam semua dasar Islam. Bila kita kempen pada orang yang ni bahaya, kita kena cerita yang tak bahaya. Sebab itu asas Islam, la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Nafikan semua Tuhan, tetapkan yang Allah yang satu. Bukan nafikan semua, tapi tetapkan. Kita nafikan yang negatif, kita tetapkan yang positif. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa syariat, Nabi bawa pertama daripada akidah, bila siapa lawan Allah masuk neraka, siapa taat masuk syurga, siapa berzina berdosa, siapa menikah dapat pahala, siapa menenung nasib berdosa, siapa istikharah dapat pahala. Allah lagi. Siapa minum arak dosa, siapa minum air biasa kena harapkan supaya kesihatan dia dapat pahala. Siapa sembah berhala syirik, siapa solat dapat pahala. Maka dia sentiasa menjadi agama yang dia hapuskan satu, dia akan tegakkan kan ganti. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dalam kempen kita nak bawa Islam pada zaman ini pun mendaklah macam itu. Ini yang penting bagi semua gerakan Islam. Bila dia kempen, dia bukan perangi satu benda, tapi dia memberikan alternatif kepada benda yang dilawan. Allah Ta'ala. Kita buka soalan. Ini ada satu soalan. Adakah menjadi kesalahan jika isteri menolak ajakan suami nak bersama kerana satu, tak ada nafsu kerana umur lebih 50 tahun. Dua, nafsu lelaki tak sama dengan nafsu perempuan. Dia buat tengah soal. Asalnya apabila, asalnya wa'ashuruhunna bil ma'ruf, dua-dua belah pihak lah. Suami gauli perempuan dengan cara yang ma'ruf. Dan demikian juga balasannya di pihak isteri. Asal isteri kenal layan suami. Bila suami minta dalam masalah hubungan seks, tetapi suami tak boleh buat benda yang menyakitkan, dia kena ikhtiar supaya isteri tak sakit, bahkan selesa dalam hal itu. Dan ini pandai-pandailah, tak payah pergi kursus susah. Kan? Tapi yang penting isteri layan suami, melainkan dia rasa kalau dia menyebabkan mudarat ataupun derita pada dia. Dan orang perempuan mungkin dia tak setuju bila kita cakap sebab tu. Ni kesatuan hak wanita, kalau dapat rakaman ni marah tak tengok. Sebab itu Islam buka jalan selamat dalam hal ni oleh kerana lelaki ni dia lambat nak tua. Kuih duk. Menjadi. Maka Islam kesian kat perempuan ni. Dia buka. Dia benarkan untuk poligami. Memang perempuan tak setuju. Tapi daripada dia tertekan. Dan tertekan dua belah pihak. Pertama mungkin dia tertekan kerana kehendak suami dia. Dan kedua, mungkin suami dia tertekan kerana dia tak bagi. Dan boleh menjerumuskan suami dia ke dalam maksiat yang lain. Walaupun emosi dia apa semua, kata no, lain semua tak apa, aku tak mau yang tu, nikah lain tak boleh. Dia kata dia siapa tak ada, biar aku tak boleh, aku tak boleh. Nah. Tapi agama ni dia datang, bukan dia nak jaga perempuan saja, dia nak jaga juga. Ini kesalahan sebahagian daripada mereka yang membela hak wanita di kalangan wanita ni. Saya kata ada apa?
Islam dia bukan macam yang hampa fikir. Hampa memang bila hampa tubuh persatuan wanita, hampa sedang fikir tentang hak-hak wanita. Tapi Allah Ta'ala dia tak bolehlah fikir wanita, dia tak bolehlah buat syariat hanya untuk kepentingan kaum wanita. Dia buat syariat untuk keadilan bagi kedua-dua belah pihak, lelaki dan wanita. Sama salah lelaki salah guna dan seumpamanya, itu satu hal yang lain. Saya bukan kata lelaki baik semua, saya tak kata banyak yang jahat kan. Yang saya kata memang samsing asal kampung dusun. Memang dia kalau tak kena poligami pun duk tampak bini dah. Kadang-kadang sebab tu saya kata, bukan kita galakkan poligami, tapi nak kata kerana poligami dia tampak bini, saya ingat tak kuat bukti tu. Ramai orang tak poligami duk tampak bini. Dia tidak ada hukum kait. Tapi kalau dia kata dia tak poligami, dia tak adil, itu tak apa. Itu kita boleh consider sebagai dia salah. Sebagai dia salah. Tapi saya taklah kata suruh suami ke wanita kahwin satu lagi. Saya tak kata lah. Saya kata tapi saya cerita penyelesaian Islam. Sama ada kita layan suami kita dengan cara yang baik dan suami kita pun faham suasana, supaya kita tidak menzalimi kita, dalam masa yang sama kita juga tidak menghalang. Allah Ta'ala. Ada soalan? Kita ni kuliah kemungkinan nak berhenti lah. Jadi tuan-tuan ada soalan? Ustaz, menerangkan kita untuk Islam dan datang dari kalau kami warna kebetulan bagi saya bisa. Tapi yang dia menerangkan bila nak menegakkan hukum Islam dan menghukum Allah, tangan hebat kita akan menerangkan Islam. Kalau kita lihat yang dikira sama pada buku, kalau yang mahu tentangan hebat dan menerang, kalau yang minta berdua-dua semua itu tentu dengan saya semua pada mantan dan menerima Indonesia, saya tak berlambat kepada saya. Ada dokumen mahkamah? Tolong. Kupas yang tu. Ini cara di mahkamah tak sah kerana dipotong secara tak sempurna. Itu yang tak payahnya di persoalan yang tu, bila dua orang mencuri. Itu yang tak. Saya ingat mungkin hal ini kena dibincangkan. Pertama orang Islam kena tetap bahawasanya hukum Allah ini apabila dilaksanakan dengan betul, ia adalah rahmat. Ini tak boleh. Kalau ada orang kata, tak memang zalim undang-undang ni, kok mana pun zalim lah. Oh, ini adalah menjejaskan akidah. Tapi yang kita timbulkan, ada dua pihak. Satu yang memang tak mau, itu akal yang lain lah. Kita tidak timbul, kita timbulkan, kita minta supaya tersediakan persekitaran yang tepat supaya undang-undang itu jika dilaksanakan, ia membawa rahmat. Saya pun tak nampak macam mana jika undang-undang itu, jika undang-undang zina, saya nampaklah kita sebat lelaki Muslim, mungkin orang bukan Muslim jika dia berzina, dia tak disebat. Kerana mungkin yang zina bagi dia tak ada masalah kot. Dan sebab dia pun bukan mati. Sebab zina ni sekejap ya. Pakai baju macam tu ya. Sebab cikgu sekolah tu lagi teruk lagi. Tetapi mencuri ialah sesuatu yang mengancam masyarakat secara keseluruhan. Dia mungkin curi harta Muslim dan harta non-Muslim. Kalau sekiranya dia curi harta orang bukan Muslim, dan orang bukan Muslim itu tak mau tangan orang bukan Muslim dipotong, dia boleh elak kan? Dia jangan angkat kes tu kepada mahkamah. Maksud kan? Dengar kita semalam kuliah minggu lepas kita urai kan? Dia tak payah angkat. Nabi lah kan? Nabi kata fa'fu wasfahu. Maafkan, Nabi kata. Nabi tak suka tangan kena potong. Nabi fa'aka annama fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadza tabada. Seakan-akan pada wajah Nabi itu bila tengok tangan yang pertama dipotong, Nabi duka cita, suram wajah Nabi.
Sahabat tanya, wahai Rasulullah, seakan-akan Rasulullah tak suka orang kena potong tangan ini. Nabi kata, wa ma li la akrahu wa antum a'wan syaitan ala akhikum. Macam manalah aku tak benci kamu jadi saudara syaitan kepada saya. Kamu menjadi penolong syaitan kepada saudara kamu. Ini kamu tolong syaitan menyebabkan saudara kamu kena hukuman. Nabi suruh, fa'fu wasfahu. Nabi kita lain kali maafkanlah. Jangan doangkan kes. Artinya, non-Muslim, dia boleh selesai masalah dia. Sekiranya dia tak mau, dia jangan angkat kes. Curi harta dia, dia tak sangka. Dia maaf di peringkat awal. Tak payah bawa kes itu ke mahkamah. Muslim juga macam tu. Kalau dia tak bawa ke mahkamah, tak kena. Tapi kalau dia curi harta Muslim, Muslim bawa dia ke mahkamah, dia tak kena potong tangan. Tapi kalau Muslim yang bawa itu Muslim, dia kena potong tangan. Saya tak boleh faham maksud sebahagian daripada budaya ini. Yang kita begini, mungkin saya fikir, mungkin pihak pihak PAS dipikirkan sikit lagi, bincangkan lagi. Benar ni. Kalau orang bukan Muslim, Muslim rompak, dia kena hadul hirab. Hak hirab. Potong tangan dan kaki disilah. Tapi kalau bukan Muslim rompak, dia tak kena. Saya fikir kita nak kena kenyataan tu kena teliti. Kalau minum apa, okey. Itu cerita lain. Dalam Muslim, orang bisa, orang bisa, orang bisa. Kira-kira yang Islam di rumah, yang Islam di lepas, itulah yang nak kata. Anda setujulah perkataan. Bukan kata Islam tu tak adil. Pelaksanaan tu lah. Itu pandangan. Pihak yang kata orang bukan Islam kita tak payah buat, kita buat orang. Itu pandangan. Tapi Nas sebut yang mencuri lelaki dan perempuan. Tu ada kata tentang hudud itu. Ada beberapa pihak. Yang pertama yang anti hudud, yang tu memang salah. Yang kedua yang nak hudud, tetapi hendaklah setelah dipastikan pelaksanaannya, kepahamannya. Kerana kita zaman dulu dia laksana, dia tak ada masalah. Hakim tu hendaklah satu orang yang alim dan mujtahid, dia dapat memutuskan hukum yang datang pada dia. Sekarang dia hakim tak boleh buat keputusan. Hakim kena berdasarkan kepada enactment. Jadi kita kena gubal apa? Enactment tu. Kena masuk dalam undang-undang tu. Kalau tidak nanti dia terlepas. Kerana dia kata tak ada dalam peruntukan dia. Jadi kita kemas kini kan yang ni. Yang tu dan Kelantan telah cuba buat. Kalau orang kata Kelantan tak cuba buat, anda rasa salah. Tapi kalau orang kata adakah telah kemas, anda rasa perlu dikemaskan lagi. Itu beza. Dan perlu ambil kira berapa kritikan termasuk daripada pakar undang-undang antara bangsa ni terhadap undang-undang, dia kena pun ambil kira. Serta bahasa dia pun, bahasa memang anda tengok bahasa kitab lama dulu lah. Ada jika ada pun demikian, jika yang mencuri demikian, dia guna, dia masukkan bahasa-bahasa klasik daripada kitab-kitab Melayu lama tu. Tapi anda ingat mungkin nanti dia belum ada ruang, takut ada ruang, dia boleh kemas kini kali. Hudud itu sendiri hukum Tuhan. Tapi perincian dia, kadar mencuri, siap, macam mana mencuri, macam mana memotong. Sehingga anak baru ni masa bentang Kelantan, anak berpendapat gunakan bius supaya dia tak sakit. Kenapa? Nabi kata, inna Allah katabal ihsan ala kulli syaih. Tuhan tulis ihsan di atas tidak benda. Wa idha qatalta fa ahsanu qitla. Bila bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Potong pun macam itulah. Bila potong, potong. Tapi kena pasti dulu lah. Jangan yang curi basikal kena potong. Yang curi cincin 24 juta tak kena potong. Jadi sebab itu kena pastikan suasana yang ada. Tapi tak ada lah orang curi cincin. Mana ada cincin 24 juta. Tak masa apa cincin 24 ringgit 250 macam tu je lah. Tapi artinya suasana itu kondusif. Undang-undang itu telah merata. Jangan pula orang yang ada orang yang tak boleh ditentuh oleh undang-undang, tidak boleh dipertikaikan. Jika dipersoal kesalahan dia dianggap derhaka. Tak, tiba-tiba yang bawah disoalkan apa pun boleh. Itu pun tak kondusif. Kerana Nabi sendiri kata, jika orang bangsawan mencuri, taraku. Wa
idza saraka dha'if qama 'alaihi al-haq. Bila orang besar, orang bangsawan curi, depa biar. Bila orang bawah curi, mereka potong. Innama ahlakal ladina min qablikum, ni kuncah rosak orang sebelum. Kalau buat dua, rosak. Binasa Nabi kita. Tak kondusif. Nabi, masa Nabi. Maka saya ananda. Sebahagian orang, dia tergopoh-gopoh. Dia kata, apa ni? Bukan kondusif-kondusif mana? Ada perkataan dalam zaman Nabi. Ada kata, Nabi dia tegakkan keadilan. Dia samakan diri dia dengan rakyat. Dia, kalaupun Fatimah binti Muhammad, lau saraqat Fatimah tu binti Muhammad, laqata'tu yadaha. Jika Fatimah binti Muhammad mencari kepotong tangannya. Siapa orang yang tertinggi dalam negara ni, yang paling bangsawan, adakah jika anak dia mencuri, akan dipotong tangannya? Kondusifkan suasana tu, baru kita zahir keadilan. Jangan bila kita buat, orang akan kata, itulah Islam. Hak batas, hak pah, hak bawah, kena. Jangan. Melepas. Penjara memang menderita dia, tapi tak sama. Hukum dia tidak di atas nama Tuhan dengan nama manusia. Walaupun dia, tapi orang kata hukuman manusia, bila guna nama Tuhan, implikasi kepada agama. Implikasi kepada agama. Semua orang nak, tapi nak dalam keadaan adil. Dan kita kena sediakan hakim yang bagus. Hakim kita pun kena kemas. Ni kes talak, 5 tahun tak selesai. Kes curi, oh, tak tahu. Jangan, hak tak, biar harap bagus lah kan, tak boleh lah. Allah silap lah aku potong dia. Oh, jenuh nak sambung. Ha. Talak pun sangkut lama. Tak boleh dia nak kenal hakim yang ni. Ini bukan soal denda RM5,000 kalau dah rugi boleh bagi balik. Silap. Ini potong tangan orang. Ini juga. Sediakan prasarana ini, kita ala ain wa ra's menjunjung tinggi hukum Allah Ta'ala. Jadi perjuangan kita sekarang memperjuangkan, mewujudkan suasana itu. Itu yang kita cakap, jangan menintip, jangan beri keadilan, samakan orang atas dan bawah, mewujudkan suasana. Bila dia wujud, orang cemar juga, kita potong tangannya. Saya nak kata ni berlepas. Pakistan potong, tapi hadut kena naik banyak. Daripada negeri dia sampai negeri kita, dia main bukan semualah kan. Tapi negara barat, sebab tu barat tak boleh faham. Bila orang cerita pada barat, barat tuduh hudud zalim. Kita kata hudud lah, keadilan dan rahmat. Dia kata Pakistan buat, habis yang kena orang bawah. Hak atas semua tu kena besar, tak kena. Dan Pakistan tak aman. Sudan tak aman, Nigeria tak aman. Negeri mereka yang tak buat, Norway, Sweden, Switzerland dan banyak lagi negeri yang mana mereka negeri yang paling kurang sekali crime, jenayah. Mereka mereka tak buat hudud, memang tak betul lah. Tapi mereka buat satu lagi hak Tuhan suruh, menegakkan kesamaan dan keadilan pada rakyat. Yang tu mereka tegakkan, maka mereka dapat habuan dunia, negeri yang aman. Kita tengok, pergi ke New Zealand, pergi ke negara-negara ni. Kita tengok orang dia, kalau dia tengok sampah dalam sungai pun, dia turun pergi ambil. Dia sayang negeri dia, elok. Orang tak buang sampah. Dan orang anggap teruk kalau kita hon pun, dia kata apa, tak ada akal pun. Dia lebih bersopan lagi kalau orang nak lintas jalan, dia boleh break. Bahkan boleh keluar kereta, boleh pegang dengan kontor atau pergi lintas dulu. Tak ada siapa baca hadis Nabi, dia kata. Sebab mereka menegakkan dasar-dasar hidup. Dan apabila mereka tegak, Tuhan bagilah kelebihan itu kepada mereka. Kita tak tegakkan Tuhan suruh ni, kotor, habis, alam sekitar tercemar, hak wanita tak beri, hak kanak-kanak, budak tak pergi sekolah semua. Kita nak ditegakkan satu di Pakistan, nak potong tangan pencuri.
maka tak dapat natijah. Bukan kerana hudud tu tak bagus, orang yang mengurus tu tak bagus, hudud bagus, tapi pasang alok tempat tingkap, dipasang pintu salah. Rumah semua kayu, tiang perak-perak-perak, sampai satu kawasan tu dia pergi bubuh mozek, perang patah. Nak tanggung orang pun tak larat dah, pergi bubuh mozek lagi buat tak. Buat rumah yang sesuai, kita pasang mozek tu, kita pasang marmar dia, memang kita tengok cantik tip-top. Ya, kita kena berjuang untuk itu. Kita kena hapuskan corruption. Kita kena hapuskan penyelewengan. Kita kena hapuskan penyalahguna kuasa. Kita kena hapuskan semua unsur-unsur buruk ni. Sehingga negara dalam keadaan aman dan kita ingin melaksanakan hukum Allah ketika itu. Itu tanggungjawab kita. Bukan kita menolak hukum tu. Kita kata prasarana tak disiapkan. Bukan salah kita. Salah mereka yang sedang menguruskan. Sebab tu kalau saya lah, tak apalah, saya media yang main benar. Kalau saya, alangkah baiknya perkara ini tidak ditangguhkan perbincangannya dulu di kalangan mereka-mereka yang bercakap tu. Karena kalau dia kata ya pun dia tak boleh buat, kalau dia kata no pun dia tak boleh buat. Dia baiki keadaan, insyaAllah dia boleh. Dia boleh lah. Ada soalan? Oh, ahli parlimen si putih. Yang terakhir, doktor. Yang pertama, amal usul asro ini kurang. Saya tadi bawa tanya awal ni, tapi pun saya tak tanya dia pukul berapa. Tapi saya tahu saya kena berada di sana pukul 8. Bukan pukul 8 suku. Agenda awal ni. Pukul berapa lah. Kesingat lebih panggung kot. Tunggu bin mandi dia. InsyaAllah. Jadi hadis yang terpakai tadi, yang mana adalah tatapan di atas mati. Adakah perkara yang mana berbaru ini berlaku di bukit berpuang? Mayat masih belum dimayangkan, tapi beda habis-habis. Dia apa tu? Dia berbeda pula untuk semayang. Dia tinggal-tinggal matang pasir mana ni, tak payah ni duit ni. Tengok, saya beritahu Bapak ni, tuan. Bapak maaf tak kan dulu. Dia beritahu musuh mencik matang-matang tak. Tunggu nasihatkan dia tu kat awak ni. Selesai ke mayat ni. Bapak lah bedak-bedak ni. Empat semayang. Tu dia tak ada atas alasan apa?
Tak apa, nanti kita akan pegang tangannya dan nasihat dia selalu begini. Masalah jenazah bayar duit ni, itu tidak, ialah itu bukan jamuan di rumah si mati lah, tapi ini satu tabiat yang menyusahkan kehidupan orang Islam. Anda tak tahu lah, kalau tanya orang panggil semua orang pasal dia jauh semayang, selalu 10 ringgit, 20 ringgit, satu takbir 2 ringgit setengah, ada tempat 25 ringgit. Sebab tu anda ingat hari tu di Kangar ada satu ustaz kita, dia buat semayang jenazah 9 takbir. Dan memang ada dalam riwayat pun 9 takbir, banyak riwayat yang banyak takbir. Saya duduk fikir, 25 ringgit satu takbir, kena hak 9 tu 45 ringgit. Jadi nasib baiklah kita ni amalan hak dalam amal sekarang ni, amalan hak solat biasa yang jumhur lakukan, iaitu 4 takbir, maka lebih kurang 10 ringgit. Tidak ada, inilah rosaknya masyarakat kita apabila dia jadikan orang agama atau orang yang ada ruang dalam agama ni ambil kesempatan untuk untung atau agama. Idea ni idea lama. Ni kalau dengar tu dia pun marah, tapi tak apa. Siapa nak kata dia marah? Kalau kita tak kata, ramai para pencipta, bila orang cipta benda baru dalam agama, pencipta agama, mereka sentiasa akan ada elemen unsur yang mana mereka mesti untung. Tuan-tuan tengok mana-mana tempat-tempat ibadat mana, dia akan ada unsur yang dia dapat untung. Kawan yang jaga tu kena untung. Kalau dia kata suruh masa nak sembahan kena bagi buah ke, kena bagi apa, buah tu hilang, yang kawan yang jaga tu kebahalan. Unsur tang dia untung tu mesti ada. Saya cerita dengan tu kan, saya pergi ke Jepun kan. Di Jepun tu, punya orang Jepun ni kira kita ingat cerdik lah kan, dari sudut hidup dunia ni cerdik lah juga kan. Dan orang Jepun ni kebanyakannya tak ada agama, ha? Mereka tak tahu, mereka antara Buddha dan Shinto, mereka tak ada agama. Tapi kita pergi ke dia punya kuil-kuil lah, pasal dia jadi tetamu Japan Foundation, ikut dia bawa lah ke kuil lah. Dia ada upacara, kita dibawa untuk lihat, saya pun hadir. Dia tak tahu lah dia ceramah bahasa Jepun, tapi nampak dia ceramah tu kira okey, tak seroy eh, kan? Perang ceramah ni, dan dia terjemah. Korang satu orang hak lah tu untuk terjemah kita. Dia cerita tempat ni sekian. Habis ceramah dah, dia punya coach share dah pakai pelawak. Lepas hari dia suruh duduk sekejap. Dia kata, bersama saya hari ni ada minyak perfume yang tempat lain tak jual. Yang kuih ni saya. Saya kata, ada juga fashion ni. Ingat kat masjid, kat kawasan bertampau kan? Bawa pergi Jepun. Sama dah Jepun main sini, ataupun hak kita pergi ke Jepun, saya tak tahu. Ada juga, lepas ceramah jual barang. Barang-barang ceramah, hari ni saya bawa sikit ni, barang-barang saya ni. Ada juga idea tu. Han ceramah, hak agama sudahlah. Yang masuk campur dan ada conflict of interest. Ada kepentingan pribadi yang bercampur. Sebab itu Quran bila cerita tentang para nabi, la as'alukum ajra in ajra illa 'inda Allah. Allah. Aku tak minta daripada kamu apa-apa balasan. Balasan aku semuanya duduk di sisi Tuhan. Tuhan yang akan bagi. Ini lambang para anbiya. Dakwah aku ni tak ada. Pasal aku nak kaya dengan dakwah ni, aku tak nak. Ini, yang ni tak termasuk lambu. Tapi bila mai manusia ada kepentingan, dia dapat saja jawatan dalam hubungan agama, dia fikir macam mana dia nak buat duit dengan kepercayaan orang terhadap agama dia, aku nak buat duit. Jepun buat. Dulu Salman Al-Farisi, dia pun cerita, padri-padri yang orang percaya hebat yang diikut tu, sampai dia mati orang menangis. Dia pun tak sangka sedih. Dia kata, apa yang duduk sedih sangat? Aku kenal padri ni, aku baikkan dia. Salman Al-Farisi, sebenarnya nak masuk Islam. Dia mengembara beberapa negeri nak cari agama yang benar. Jom ikut aku pergi bawah tanah. Dia simpan kertas banyak-banyak. Tak apa duduk bagi, simpan ke dia.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini masalah. Sebab itu hebatnya para nabi ini, dia tak ada conflict of interest, dia tak ada kepentingan dia. Bila dia cakap pasal agama, lillahi ta'ala. Sebab itu dia mampu membujur lalu merentang patah. Salah betul, hampa setuju tak setuju, hampa nak lawan ke apa, aku cakap juga, aku beritahu juga. Kita penceramah dalam TV memang hebat-hebat, tapi masyarakat tak hebat. Sebab bukan semua lah, mungkin di kalangan kita ada kepentingan di atas dakwah ni. Duk pecah macam mana aku? Hai, takkan jadi penceramah setahun tak boleh tukar kereta baru ni. Duk pecah macam mana nak untung daripada dakwah. Allah tak larang manusia dapat habuan. Nabi pun pernah bagi hadiah. Tapi dia tak dakwah untuk tu. Dia tak dakwah untuk tu. Orang bagi hadiah kepada Nabi, maharaja tu bagi, Nabi terima. Tapi dia tak dakwah untuk tu. Dan dia tak kira hak aku ni nak cakap ke tak cakap ni. Sehari aku cakap ni sampul terbang pula ni. Ha. Dia tak ada macam tu kadang. Itu yang Dr. Lok-Lok kata, ustaz sampul. Bukan salah dia dapat sampul tu. Tapi salah dia pasal otak dia duduk di sampul tu. Dan otak dia sesempit sampul tu. Bila boleh. Hatta setengah tempat negeri. Sebut negeri masuk. Ada negeri sampai mesti nak nikah. Tu imam jawatan kuasa. Dia pau lah. Berhenti ni. Dia main, bayar yang tu bayar ni, kena bayar duit untuk orang, untuk sidang. Apa? Untuk sidang. Yang tu, yang ni, yang kena. Ha, ni saudara kita akan berkahwin, dia dah kena. Ni kita ada ustaz ni, tuan-tuan. Dia buat tentang, master tentang, kenal? Apa tajuk dah? Apa tajuk dah? Ha? Nah. Amalan pengurusan jenazah di negeri Pulau Pinang dan perbandingan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap-harap dia dapat master. Dia buat kan. Masih. Ada lagi last one. Ya. Masan. Oh, masa lama tak tanya. Ingat kata pencet ke apa? Tak, sohabat. Ya. Di peringkat kita setuju kalau itu dibuat, tapi kita tetap menegaskan sediakan suasana yang membolehkan dia itu buat. Itu siapa yang tanggungjawab menyediakan? Kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, dua-dua. Anda bukan bincang masalah politik, tapi bincang masalah bagaimana suasana penduduk itu dilaksanakan. Ada hukum yang boleh dilaksanakan dengan mudah, seperti hukum sebat bagi berzina. Kalau buat pun tak ada masalah, cuma kita ada time.
perjanjian dengan saya ingat, anda ingat dengan ni UN, United Nations, kita tak boleh sebat lebih dari 6 rotan dah wanita dianggap inhuman di bawah human right. Yang tu masalah dia orang sign lah, itu masalah dia lah. Tapi artinya kerajaan pusat dia patutnya, anda pun heran kenapa dia larang. Sepatutnya dia bagi jalan lah. Cuma kalau dia ikhlas, dia cuba mewujudkan suasana yang membolehkan hukum itu secara adil akan dapat jalan lah. Dan dia tak rugi apa. Kalau dia benarkan Kelantan buat, sebenarnya dia tak rugi. Kalau apa-apa berlaku, risiko akan ditanggung oleh kerajaan, kerajaan negeri. Tapi dia cakap awal timbalan Perdana Menteri kata bahawasanya buat masa sekarang, for now, dia tak buat masa sekarang, kita tak buat lagi. Nampak ringan sikit. Kemudian bila Perdana Menteri sebut kata, saya tak tahu kot dia pekut betul ke macam mana, takkan buat. Oh, saya nampak macam itu macam sudah buat satu keputusan, macam mana keadaan pun tak mau, tak mau buat. Itu salah. Itu memang kenyataan yang salah. Macam dia dah buat keputusan, tak ada apa-apa lagi syarat. Tapi saya tetap kata pada kerajaan Kelantan supaya dia tidak menanggung risiko tu. Kalau syarat tak cukup kerana polis tidak di bawah kerajaan negeri, umpamanya boleh berlaku eksploitasi, bukan saya tuduh polis, tapi boleh berlaku eksploitasi. Hatta Majlis Agama Islam dan seumpamanya ada dua kuasa antara pihak pentadbirannya tidak sepenuhnya di bawah kerajaan negeri. Maka dengan itu kalau dia tak mampu disebabkan masalah-masalah yang ada itu, mudah-mudahan dia ada pengecualian di hadapan Allah Ta'ala. Yang menjadi tanggungjawab menyediakan hal itu ialah kerajaan. Saya kalau tanya, kalaulah saya ditanya, saya akan kata Kelantan berhasrat nak buat, cuma kegagalan ini berkait dengan banyak persekitaran yang mana berkait dengan kuasa kerajaan. Lebih baik saya fikir daripada dia kata kita sudah bersedia untuk buat, yang pada hakikatnya banyak lagi pembahagian kuasa yang belum selesai. Dia tak ada masalah pusat lah, tapi bukan saja pusat juga lah, banyak lah di samping pusat tu ada lagi benda-benda lain yang mesti dimandikan. Mungkin Kelantan saya kata telah, walaupun Kelantan tak buat undang-undang Islam atau undang-undang jenayah hudud ni, dia buat juga benda Islam yang lain. Sebab tu saya kata jangan bayangkan Islam tu itu sebut saja, ada benda-benda lain, memudahkan perkahwinan dia dah buat banyak juga ni, bantu dia buat, adalah benda-benda. Hatta Malaysia pun buat juga banyak benda-benda Islam yang Malaysia buat, Malaysia buat walaupun tak buat dulu, dia buat. Secara umumnya Malaysia pergi dah kepada hudud tu di satu sudut, iaitu mencuri, salah di segi undang-undang. Merompak salah dianggap jenayah, betul dah segi anggapan betul. Cuma yang kurang tepat, kurang kemas ialah kerana hukuman itu, jenis hukuman, jenis hukuman. Wallahu ta'ala alam. Last tadi satu lah, siapa tadi? Okay, lekas. Assalamualaikum. Ada satu dua soalan. Mula sekali yang mengenai untuk berita yang mengatakan kita tak boleh melatak atas kematian atau boleh dikata yang menangis boleh berlebihan. So maksudnya menangis boleh, tapi tak boleh berlebihan juga. Sebab Allah kata bila kita menangis, Allah melarang aku jadi lain. Macam mana? Ada orang melangkuk dan nanti kita akan baca hadis Nabi. Nabi pun nangis. Itu yang kedua. Ini merujuk kepada sebab yang kita tadi mengatakan mengenai duit dalam sampul semayang. Saya dimaafkan ada beberapa tempat yang mana keluarga si Nabi membayar orang-orang untuk mencari orang untuk semayang. Itu dia di beberapa kampung tu satu mayat. Ada 10 kampung yang tak wakil untuk mayat-mayat sebab dibayar. Ini yang ketiga dah selesai. Ada saya pernah mengajukan carangan kepada pihak perusahaan masjid, iaitu di mana sama ada lelaki ataupun perempuan menggunakan satu badan yang bila ada kematian kat atas dalam suatu kawasan tu, biro kematian akan menguruskan mengenai apa nama hal ehwal makanan
banyaklah ditolak oleh bapa JK dan dia kata penting apa. Dan dia kata biarlah kalau rumah itu lepas banyak-banyak, dia akan dikeluar lepas, dia akan disuruh bawa. So saya bila lepas cakap ini, saya pun senyap. Tapi bagi saya sebab tentu minggu saya di bawah izin di masjid perlu dikeluarkan untuk bila ada macam tolong disuruh bahagian itu mengenai perempuan ini makan minum semati pada hari semua. Terima kasih. Dia banyak perkara ialah kena, kerana dia kalau dia ada kesedaran dia okeylah, tapi dia tak ada kesedaran dia agak tak ada galak apa. Jadi kita kena pergi baca dua hadis-hadis ni kan dia. Saya ingat kita hadis-hadis yang larang ni kita kena buat posting dan kita tamparkan di masjid-masjid hadis Nabi. Kalau ada orang koyak pun dia koyak hadis Nabi ya. Nah, hadis-hadis yang larang misalnya kita buat penulis ni kita letakkan di masjid. Dan kemudian yang kita sebut tentang saya, kita boleh terima misalnya kata kita suruh ada orang nak main sembahyang jenazah, mereka tak ada kenderaan, kita suruh 2-3 orang PMB, tentulah tak boleh PMB, bukan dia PMB dengan kuda, dia PMB dengan kereta, kita bagi duit minyak pada yang ini acceptable lah, diterima lah kan, kita bagi duit minyak, tapi kita tak upah dia sembahyang. Dia tak upah dia sembahyang. Dan sebahagian upah semayang ni makan duit anak yatim. Pak dia tinggal kertas 20 ribu. Ambil 3 ribu untuk bagi untuk orang semayang. Untuk kapan cerita lain? Untuk urus tanam dia lain. Tapi semayang tak ada. Tapi mudah-mudahan kita semua bila kita mati, tak apalah orang semayang kita 20 orang pun. Tapi yang semayang tu semua doa lintang kita Allah. Untuk apa kita nak ramai ke orang semayang kita? Adakah kita nak bagi orang ramai tengok syok ramai orang semayang kita? Adakah kita mengharapkan doa yang ikhlas daripada mereka? Kalau kita harapkan doa daripada ikhlas daripada mereka, carilah yang mana dia doa tanpa kena upah. Cuma dia kata, aku nak pergi semayang tak boleh empat empat ni, aku kan ada kereta. Kita hantar lah duit. Kita bubuhlah duit minyak kita. Kita bubuh duit minyak kita. Tapi kita tak upah dia salah. Allah tahu. Tadi satu lagi balik awal tadi kata. Yang tu kan? Habis kan? Ya. Tanya Abi ya. Malah ni pernah berkena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentang perjuangan untuk mendirikan negara Islam negara. Ini berlaku di Indonesia. Nah, Indonesia mereka nak dirikan negara Islam dan mereka namakan negara Islam Indonesia. Dan pendekatan mereka sedikit berbeza dengan Malaysia. Mereka mendekati orang-orang Islam sana dengan konsep berbeza. Salah satunya ada konsep istilah mereka pakai istilah hijrah. Pada zaman itu Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah. Bukan semua ya. Sekarang mereka kita lagi pun kena hijrah juga. Saya tu jadi itu hijrah tu mereka panggil kita di sana. Nanti mereka buat ada beberapa mereka menjelaskan tentang Al-Quran. Mereka menjelaskan, nanti mereka buat perjanjian. Okay. Dalam perjanjian itu ada 7 item lah. 3 item tu. Jadi kalau kita buat perjanjian itu, menurut mereka itu kita hijrah. Ini tafsiran hijrah menurut mereka. Jadi siapa mereka ni? Pemuda Al-Kahfi? Bukan. Dia ada negara Islam Indonesia ni, mereka banyak golongan. Mereka banyak keinginan untuk menjadi negara Islam Indonesia ni, jadi dikatakan semua. Tapi golongan mereka berpecah belah. Jadi banyak yang buat hijrah tu ada berbeza. Ya, ya, saya tahu. Antara item yang saya pernah lihat di dekati dengan beberapa orang, ada last kali tu dia cakap ada kita bersalawat pada Tuhan kita Allah Abraham. Kita bersalawat kepada Tuhan kita Allah Abraham. Dan kadang-kadang kalau kita tak buat perjanjian itu, dia pun akan cakap kamu musuh Allah, kamu kafir.
saya bacanya dengan Ustaz dengan tafsiran yang Rico buat. Terima kasih. Indonesia ini satu negeri yang besar. Berapa banyak kan? 280 juta. Hak kita sebut tu berapa kosong-kosong-kosong berapa peratus pun kita tak tahu. Macam-macam Al-Kahfi lah apa. Dan itulah masalahnya. Sebab tu kita memperjuangkan. Semua orang pada akhir zaman ni dia akan bercakap dan dia akan gunakan dalil dia. Dia akan bacalah ayat Quran mana-mana, ambillah hadis mana-mana, dia katalah itulah dalil yang dia amalkan. Tak boleh selesai. Syiah pun kata macam tu, Sufi pun kata macam tu, hak sunnah pun kata macam tu. Benda ni tak dapat diselesaikan melainkan kita kena cari satu penimbang yang paling selamat. Adakah cara hang faham? Dan cara hang faham ke cara, adakah cara hang faham itu selamat atau cara aku faham ke selamat? Dia tentu kata cara dia faham tu, cara kita faham tak tu. Tapi dia mesti setuju dengan kita. Ada satu pihak cara faham dia tak boleh dipertikaikan, iaitu Nabi, sahabat Nabi dan golongan salafus salih. Nabi sebut khairun nasi qarni summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik umat manusia ialah pada kurunku dan selepas mereka dan selepas mereka. Jadi golongan salaf, iaitu para sahabat dan tabi'in dan atba', mereka adalah orang yang paling faham maksud kitab Allah dan paling faham maksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah cara yang mereka tafsirkan itu sama dengan apa yang dipahami oleh salafus salih? Sebab itu orang mungkin panggil orang, dia akan dalil, oh ulama ni buat, ulama Indonesia, kiai hadis mu, kiai hadis ni. Tapi kita kata ini semua tak besar pun kita. Ukuran kita ialah manhaj salaf. Maka kita menyatakan, hendaklah pahaman agama itu Quran dan sunnah seperti mana yang dipahami oleh golongan salafus salih. Bila kita berbeza, kita nak tengok hak cara hang faham, hang kata mayat buat macam ni, salah buat tak? Hang kata ni kenuri ni bagus, bukan apa. Ni orang hak lebih baik daripada kita semua. Abu Bakar Siddiq mati. Tak ada orang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq ni. Sayyidina Umar ambil jawatan. Adakah dia buat kot 7 hari ke 14 hari sebelum Abu Bakar meninggal? Ni mati, berkabung. Raja-raja, bubuh. Pakai apa? Kain putih. Tanyalah mufti mana kah? Mabak. Hak tu kena buat. Bukan apa. Mereka orang besar. Kita kena hormat. Adakah dia paling besar macam Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Nabi? Nabi mati tak ada sebab buat kain putih buat apa lah. Ini ada soalan. Kalau nak main tafsir, maka tak lawan tafsir. Tapi kita timbang dengan apa yang telah dibuat oleh salafus salih. Sebab itu kita kata Quran dan sunnah dengan manhaj salafus salih. Manhaj salafus salih. Nak cari di Indonesia tu macam-macam. Ngaku Nabi pun dah. Tapi sehebat mana Indonesia, tak dapat menentang Malaysia. Kerana hanya di Malaysia orang mengaku Tuhan. Itu ayah pin. Jawatan nak lagi kecil lah. Ayah pin ambil jawatan yang besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, dah. Tama, saya. Tadi yang ketiga tadi, sebab saya faham tadi mula tak ada jawab. Tapi saya fikir dari sebenarnya pertama-tama ni mula selesai-selesai. Yang ketiga saya terima, yang tak ada masalah kenuri. Saya bukan maksud kenuri untuk buat pertama-tama ni majlis mati. Maksud saya, masjid menumbuhkan satu jiwa yang mana sama lelaki atau perempuan, bila ada kematian dalam suatu perkuasaan itu, so jiwa itu akan pada hari kematian tersebut menguruskan dengan hal makan minum keluarga semati tersebut. Sebab maksudnya ada banyak masalah daripada pihak yang kata benda itu baru, kata tak perlu. Dia kata biar si semati, keluarga semati yang berusaha dalam apa. Tapi bagi saya pada hari tersebut, sebab ini kita meringankan beban keluarga semati dengan adanya jiwa daripada masjid ini lah.
Bagus, bagus juga cadangan tu, tetapi ada beberapa kemungkinan. Besok kalau biru tu tak faham sunnah dia, duk buat kenduri tak sah lah. Orang nak bagi dah makan kau nu tak dan jamu ayam lah kan. Tapi biasanya bila mati ada kawan keluarga balik daripada jauh. Bisa bayangkan satu keluarga meninggal. Jadi anak dia pun balik, depa buat makan untuk makan family tak ada masalah. Pasal depa kok mana pun nak kena makan tengah hari. Kan? Kita pi hantar lauk nasi kandang kepada depa nak apa makanan atau sedok kalut pun tak ada masalah. Yang sunnahnya jiran buat. Tak payah tunggu jatuh kuasa. Jiran buat, kita buat, adik beradik yang tak mati pi hantar, itu sunnah. Ha. Tapi saya bimbang, bagus idea tu. Bila kita tubuh je AJK, AJK lama-lama dia nak jadi canggih dari AJK lain. Ha, mereka biasanya mati di kurung baju ayam, kita buat mesti nasi kandang. Ha, ha. Lepas tu kita mesti buat peluri ni. Ha, jadi akan ada implikasi yang lain lah. Tapi kalau dijaga dengan sunnah dan apa, mungkin boleh meringankan. Bukan semua keluarga yang dia beban. Ada keluarga yang dia besar. Bila meninggal, kita balik. Ramai orang dia peminum. Tak ada masalah. Bab keluarga sendiri nak makan tu, saya ingat di Malaysia tak ada masalah. Yang masalah kali, hak bukan keluarga nak main makan di rumah kita pula dah malam tu. Hari-hari lain dia makan di rumah mereka. Hari kita mati, itulah dia nak main makan rumah kita. Itulah yang habis masalah. Amin.